kan ada pasti kena itu. Sekarang juga udah dari berapa bulan kemarin ya? Dari bulan kemarin harga terus naik. Itu awalnya berapa, Pak? Awal 12. Sekarang nyampe 13. Itu faktornya apa sih, Pak? Ya mungkin satu dari barang ya. Barangnya enggak ada. Oke. Kita kan enggak tahu namanya pedagang di pasar mana. Untuk permintaan sendiri, permintaan konsumen gimana? Ada peningkatan atau penurunan? Oh, turun drastis 90%. 90%. Itu penurunan konsumen sejak kapan? Dari semenjak ada COVID aja lah. Permintaan terus menurun. Terus menurun 50%. Pak, setiap tahun atau masuknya itu naik terus atau gimana? Setiap tahun sih. Setiap tahun pasti ada kenaikan. Ini kemungkinan naik terus nggak? Pasti. Kayaknya kenaikan sampai bulan puasa menjelang hari raya. Pasti itu. Harapan sendiri gimana? Ya harapan untuk para pedagangnya mudah-mudahan cepat stabil harga. Terus buat para pembeli stabil lagi seperti biasa. Kan? Kang, kalau untuk konsep penjualan biasanya per hari berapa? Paling satu ekor. Satu ekor. Begitu pun kalau misalnya ada pembeli ya. Kalau misalnya nggak ada pembeli, satu ekor bisa 3 hari.